semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Oke, di video kali ini aku mau review nih minuman berserat tinggi yang katanya bisa bantu nurunin berat badan. Nah, aku kan kemarin tuh hamil selama 40 minggu, beratku tuh naik cukup banyak ya, 18 kilo. Wah, terus nih setelah melahirkan rasanya tuh kan sebagai cewek gitu ya, ingin kembali ke bentuk badan semula lah, seenggaknya berat badannya itu mendekati berat sebelum hamil gitu kan. Terus aku tuh cari-cari produk gitu yang aman buat ibu menyusui, bantu nurunin berat badan. Terus di beberapa media kok rekomennya itu ada produk Slim Sure dengan slogannya itu never feel guilty, eating without worries, and feel confidence about your body line. Jadinya katanya sih makan enak tapi badan tetap terjaga gitu ya, tetap bisa langsing lah nantinya gitu. Terus aku coba beli nih. Nah, produknya gini. Tada. Satu box ini isinya 15 saset ya. Ini produksi Anugrah Ori Bionatur Indonesia. Katanya sih ini minuman serbuk kayak serat, rasa mix fruit. Isinya gini, 15 saset. Satu sasetnya itu isi 15 gram. Nah, di sini tuh nanti ada tanggal produksi sama expirednya juga gitu. Terus selain dapat ini, dapat satu box ini, nanti kita dapat ini nih, ada workout challenge-nya juga di sini. Diimbangin olahraga gitu ya. Kita disarankan tuh bergerak aktif gitu. Terus nanti kita bisa nyatetin di sini. Agak malu sih sebenarnya aku ngeliatin berat badanku saat ini, tapi aku rencananya mau ikut challenge ya, minum satu box ini selama seminggu. Nah, aturan pakainya itu minum 2 saset sehari, 1 saset pagi setelah sarapan 60 menit, dan saset kedua itu setelah makan malam 60 menit baru minum ini. Terus pakainya air suhu ruangan gitu. Kalau mau pakai air dingin juga bisa sih biar lebih segar. Terus ini isinya juga di sini ada komposisinya ya. Psyllium husk itu tuh katanya berfungsi sebagai serat alami yang bermanfaat mengatasi masalah pencernaan, juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Terus ada juga inulin, itu juga sebagai serat makanan yang dapat larut dalam air, meningkatkan kandungan serat makanan. Terus ada juga vitamin C yang bisa sebagai antioksidan. Terus ada juga ginger extract, itu katanya juga bisa bantu meredakan iritasi misalnya orang yang suka gampang kenamah gitu ya. Terus ada kandungannya jahe itu. Terus ada juga bubuk nanas, bubuk jeruk, dan juga ada ekstrak buah pisang yang semuanya tuh mengandung vitamin C, B kompleks, B6, dan serotonin yang dapat membantu dalam kelancaran fungsi otak dan juga pencernaan. Nah, katanya sih Slim Sure ini tuh minuman serbuk yang tinggi akan serat alami dan kaya vitamin yang tadi. Nah, cara kerjanya itu efektif membantu proses pembakaran lemak jahat dan mengikat lemak serta melancarkan proses detoksifikasi yang nanti akan dikeluarkan lewat buang air besar gitu sih. Nah, nanti kalian selain dapat ini juga dapat brosurnya nih, aku ambilin ya. Nah, di sini nih keterangannya lebih lengkap. Sebenarnya selain saset juga itu ada bentuk kapsul sih dari produk Slim Sure ini, cuman untuk ibu menyusui disarankan yang saset aja gitu ya, karena yang kapsul itu untuk menahan nafsu makan. Nah, kalau ibu menyusui kan kalau misalnya nggak makan nanti takutnya untuk mengasihi bayinya itu kan berkurang gitu, jadinya minum yang saset aja gitu untuk menambah serat dan mendetoksifikasi tubuh. Oke, ini setelah makan malam ya, aku mau minum sekalian, udah 60 menit alias udah sejam. Kita buka sama-sama airnya. Ini pakai air 150 ml ya. Oke, serbuknya gini ya, aduk-aduk. Oke, warnanya gini. Baunya sih seger gitu ya, karena ini mixed fruit ya.
kayak segar buah lah, kayak buah, baunya kayak campuran ada buah nanas, jeruk. Pas diminum kayak ada bulir-bulir biji stroberinya gitu, tapi buliran halus. Segar. Rasanya itu rasa buah, kayak ada nanasnya tuh kerasa. Juga menurutku tuh mirip kalau kalian pernah minum jamu kunir asam, manis terus ada kecutnya gitu. Rasanya mirip, karena aku suka kunir asam, tapi ini sih lebih enak gitu ya, lebih manis, nggak bau jamu, nggak bau rempah gitu. Oke. Ini hari pertama aku minum Slim Sur, ikutan challenge lah ya. Nanti coba kita lihat efeknya setelah seminggu gimana. One eternity later. Oke, guys, sekarang ini udah seminggu ya aku cobain Slim Sur, dan sekarang hasil beratku jadi segini nih. Wow, lumayan ya, turun gitu ya dalam seminggu tuh 3,5 kilo. Terus lingkar pinggangku juga berkurang loh, walaupun cuma 1 cm. Tapi kilo lemak nggak cuma di pinggang, di tempat lain juga pasti ada yang hilang gitu ya. Terus udah aku catetin di sini nih. Nah, di sini emang disuruhnya catetin daily, tapi aku yang hari pertama dan hari ketujuh aja nyatetnya, karena kalau tiap hari nyatetin tuh rasanya malah apa ya, stres gitu. Takut misalnya, aduh kok nggak turun-turun gitu. Jadinya aku nyatetinnya hari pertama dan setelah seminggu minum gitu. Terus ada juga workout challenge kan di sini. Nah, karena aku ngurusin bayi baru lahir, aku nyoba workout juga, tapi bolong-bolong sih. Nggak bisa tiap hari juga gitu. Untuk yang beginner bisa diulang 3 kali dalam sehari gitu. Terus saturannya kan tuh 60 menit setelah makan. Nah, kadang tuh aku lupa kelebihan. Jadi aku minum Slim Sure-nya itu antara setengah jam setelah makan sampai 60 menit gitu dalam jangka waktunya. Karena kalau terlalu lama tuh kadang bisa lupa gitu kejauhan minumnya setelah jam makan. Terus karena di sini aman untuk ibu menyusui, ternyata bisa juga loh aman untuk anak di atas 10 tahun misalnya yang obesitas gitu ya. Nah, minumnya itu 1/3 dari saset Slim Sure. Apa yang kurasain sih efeknya itu setelah seminggu ini, makanku tuh tetap ya 3 kali sehari. Terus efeknya itu cuman paling buang air aja, buang air karena 2 kali minumnya dalam sehari, jadi pupnya itu bisa 2-3 kali. Nah, kalau pagi minumnya biasanya aku pup di sore hari. Terus kalau aku makannya pas malam, setelah makan malam itu, jadi aku pupnya subuh-subuh deh gitu. Kadang siang juga pup gitu ya. Efeknya itu hanya melancarkan buang air tanpa bikin mules sih kalau bagi aku. Terus karena aku sedang memberi ASI, bayiku tuh nggak ada efeknya, jadi ASIku tetap lancar, nggak berkurang, walaupun lemakku berkurang gitu. Karena aku juga makannya masih biasa kan, 3 kali sehari pakai nasi gitu. Nah, tapi makannya juga yang sehat sih, nggak sambil ngemil keripik atau ngemil minum manis kayak gitu sih, enggak, karena aku juga perlu gizi dan untuk bayiku juga gitu ya. Nah, dari media yang aku baca-baca sih ternyata nggak overclaim ya, karena memang di sini tuh bisa makan seperti biasa tapi dengan lemaknya itu bisa berkurang gitu, beratnya bisa turun dan badanku tuh tetap fit, nggak lemes atau habis buang air itu langsung lapar lagi gitu, enggak. Aku mungkin bisa ngelanjutin Slim Sure ini lagi ya sampai berat idealku tuh tercapai gitu ya. Aku sih inginnya 50 kilo ya. Oke, mungkin segitu aja sih review minuman ini dari aku. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.